إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله سبحان الله عما يشركون وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Sadaqallahul Azim Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Ahmad Bari Al-Hafidz Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya adalah acara inti yaitu tablik akbar Dengan tema penerapan Al-Quran dalam membangun prinsip kepribadian Sebelumnya perlu kami sampaikan sedikit biografi dari Ustadz Ahmad Al-Habsi. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 17 Mei 1980, di mana sejak kecil beliau telah aktif menggeluti di bidang dakwah. Dan pada tahun 1995, Beliau juga masih usia sangat muda. Beliau telah keliling, berdakwah hingga Malaysia dan Singapura. Hingga saat ini, wajah beliau sering menghiasi di layar kaca televisi Anda semua. Dan pada siang hari ini, alhamdulillah, langsung hadir di hadapan kita semua. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita pahami dan tentunya nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu langsung saja kami panggil untuk Ustadz Ahmad Al-Habsi untuk memberikan tausiah dur pada siang hari ini. Kepada beliau kami haturkan. Kami mohon untuk jamaah merapat, silakan yang di pinggir silakan bisa merapat maju ke depan. yang masih di pinggir silakan bisa merapat Cek بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lisan ini selalu senantiasa memuji Allah. Yussabihuhu lahu ma fis samaa'ati wal ar. Semua apa yang sudah Allah ciptakan yang ada di bumi bahkan yang di langit mereka selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya apa enggak malu kita yang di bumi tidak tahu diri dan malas bertasbih kepada Allah lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak Shhh. tahu enggak sih sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah kalau pohon saja tahu diri Mau bertasbih, mau memuji Allah. Pertanyaan saya kembali: apa enggak malu kita, manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah lainnya, tapi malas bertasbih kepada Allah? Biar Allah berkahi perjumpaan kita di siang hari ini. Biar Allah muliakan kita, dunia sampai ukhrawi. Biar Allah kabulkan apa yang ada di hati. Kalau saya ajak bertasbih dulu sama-sama mau? 17 orang. Sekali lagi yang kompak. Guru saya pernah mengajarkan lebih baik tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Kalau saya ajak bertasbih mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang mau bertasbih dalam sebuah hadis sahih. Rasul pernah berjanji, "Siapa yang ingin kata nabi, Allah kasih seribu kebaikan. Siapa yang mau kata nabi, Allah hapuskan seribu keburukannya." Rahasianya gampang, tiap hari cukup baca kalimat tasbih seratus kali. Seratus kali kalimat tasbih kita baca, seribu kebaikan diberikan. seribu keburukan dihapuskan. Alhamdulillah. <tik> Subhanallah. Walhamdulillah. Walla ilah. ها إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Tidak akan sempurna kalau hanya memuji Allah, tapi belum memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Maaf kalau saya dipuji orang mungkin yang muji, saya rabun matanya. Atau jangan-jangan Allah belum menampakkan semua kejelekan saya, tapi coba bayangkan, bro, yang memuji Nabi bukan manusia, tapi Allah yang Maha Kuasa. Coba pikirkan, bro, yang memuji Nabi bukan makhluk, tapi halikuna yang menciptakan kita, Allah, bahkan yang lebih dahsyat yang memuji Nabi adalah zat yang maha dipuja. Mana bukti kalau Allah yang dipuja saja memuji Nabi? Mau dengerin ayatnya? Mau? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maaf, mitro tipu kah itu? Mitro tipu? <laughs> Saya suka alergi kalau lihat kamera. Ingat dengan yang satu itu, mitro tipu. Tukang tipu-tipu, selalu di mana-mana saya ingin mengajak kaum muslimun boykot semua media yang sudah terang-benderang menabuh genderang perang kepada kaum muslimin. Kiliran kaum muslimin bikin kebaikan 10 meter yang ditayangin cuma 1 meter, itu pun dipotong-potong. Coba kalau orang Islam bikin kesalahan sedikit aja satu meter. Uh tayangannya sepuluh meter. Siaran ulang banyak. Memang sengaja mereka ingin membangun sebuah opini di luar sana. Oh orang Islam itu biang kerok. Kaum muslimin itu tukang makar. Ulama itu nggak suka NKRI. Betul? Kalau negeri ini maaf kalau bukan karena teriakan takbir, Indonesia itu nggak akan merdeka. Betul? Nih mohon maaf, ajarin saya. Orang Marang bilang betul bahasa kampungnya apa? Orang sini bilang betul bahasanya apa? Ngeres? Leres. Ajarin saya ya. Agama mengajarkan sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biarkan saya hari ini nggak ngerasa jadi tamu bro. Biarkan saya merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Leres? Ajarin terus saya ya Bray. Kok di sana nji? itu oh, ya. Oh. Biarkan hari ini saya tidak merasa jadi orang asing. Biarkan saya merasa seperti sedang berjumpa dengan semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Leres. Leres. Yang laki-laki izinkan saya menyapa dengan bahasa mereka. Bro. Oke, okay, Bro. Gue suka gaya lo. Yang perempuan izinkan saya menyapa. Biar tidak ada yang merasa hari ini jadi guru. Jangan jangan sampai yang merasa hadir di sini merasa digurui. Guru saya ngajarin kalau kamu jadi mubalik, ciptakan suasana taklim, jangan ada yang merasa jadi penceramah. Dan jangan sampai membuat orang merasa diceramahi. Bikin suasana seperti sedang belajar bersama-sama. Yang perempuan saya panggil Brai. Bro and Brai, Brai and Bro. Tapi kalau yang perempuan enak loh. Dia lagi di lantai dua, kita minta turun, manggilnya enak. Turun, berai. Turun, berai. Enak, loh. Coba kalau laki-laki turun, apa turun? Bro, itu kan doa yang gak bagus. Indonesia tidak akan merdeka kalau bukan karena takbir. Tahu siapa yang teriak takbir? Orang Muslim tahu siapa yang teriak takbir. Para ulama garda paling depan tahu siapa yang teriak takbir. Para santri betul, jadi jangan sekali-kali melukai hati kaum muslimin. Kita Islam, cinta NKRI, ulama siap mati demi NKRI. Jangankan bicara sekarang, dulu kami hadapi Belanda, ulama kita siap mati. Kalau enggak karena cinta NKRI, enggak mungkin negeri ini bisa merdeka. Jangan sembarang ngomong, loh. <laughs> betul, bu. Saya tersungging kalau ada yang bilang ulama dicurigai nggak cinta NKRI. Itu para pejabat yang koruptor itu sebenarnya yang nggak cinta NKRI. Betul? Coba lihat sejarah mana di negedunya ini bambu runcing bisa menang lawan meriam kalau bukan karena takbir. Betul? Pertolongan Allah datang. Jangan meremehkan lafdul Jalalah. Kalau sudah kalimat itu keluar dari hati paling dalam, kematian tidak ada apa-apanya. Kenapa? Di depan sudah digambarkan surga terbentang luas untuknya. Orang nggak takut mati kalau sudah teriak takbir. mau meriam Belanda, mau meriam Belina, nggak ada apa-apanya. Lerus. Kita doakan ya semua para ulama-ulama kita, mudah-mudahan selalu istiqamah, dilindungi dari segala macam fitnah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin. Ya rabbal. Negeri ini lagi edan. Ulama di data. Ulama didata. Sementara jelas-jelas ada orang Cina masuk ke Indonesia, jumlahnya jutaan orang, enggak pakai data, enggak didatain. Hello. Kalau satu orang masuk ke Indonesia nggak pakai data itu mungkin. Tapi kalau sudah jutaan bisa lolos masuk ke negeri kita ini tanda tanya. Jangan-jangan ada aktor siapa di belakang ini. Betul? Kita doakan juga para pemimpin kita mudah-mudahan dapat hidayah. Bisa berpikir jernih. Jangan suka mengubar fitnah. Akhirnya menciptakan gaduh di antara para ulama, para kaum muslimin. Betul? Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa mulia Nabi kita. Allah saja yang dipuja memuji Nabi. Mana buktinya? Simak ayatnya: Hebat Nabi kita yang Muji adalah Yang Maha Dipuja. Mau dengerin ayatnya, tapi mohon maaf banget kalau nanti suara saya tidak semerdu adinda kita. Saya terharu, loh, tadi ngobrol di dalam dengan beliau. Tiga puluh jus beliau hafal. Bu, mohon maaf usiamu berapa, Zain? 18 belas tahun. Tiga puluh jus. Orang zaman sekarang 81 puluh satu tahun. ikor satu, nggak naik-naik. Bu, tiga puluh jus. Ibu, berapa jus? Jus buket. Jus tomat. Kita doakan mudah-mudahan adinda kita istiqamah. Terus dijaga hafalannya. Amin. Maaf kalau suara saya tidak semerdu dia. Dia kan masih muda. Saya udah uzur. Jujur hari ini sebenarnya kondisi saya tidak sehat loh. Hampir tadi saya wakilkan. Suara saya mendadak hilang. Dari Ramadan sampai sekarang keliling Indonesia nggak istirahat. Apalagi Ramadan. Ramadan, sangkin sibuknya. Saya nggak makan siang. <tuh> saya bela-belain loh, sebagai bentuk rasa cinta saya. Begitu saya ditelepon, diminta ngisi acara berapa bulan yang lalu dengan Brawijaya yang saya temu, yang saya hadapi mahasiswa. Uh, saya semangat. Saya bela-belain hadir di sini, padahal hari ini di jam yang sama ada acara di Kementerian Kehutanan. Tapi saya memilih di sini. Karena saya nggak diundang di sana. <tuk> saya cuma ngasih tahu saja, di sana lagi ada acara. Tapi saya tidak diundang. Allah saja memuji NabiMu. Jadi jangan malas-malas untuk menghadirkan pujian untuk NabiMu. Wa inna khuluqin azim Lemes banget Percaya enggak Kalimat lafzul jalalah Itu memiliki kekuatan yang sangat hebat kalau betul-betul berangkat dari hati keluar dari mulut datangan datang bantuan dari ilahi. Saya membuktikan betul 411. Saya melihat betul para ulama ditembakin tapi ketika teriak takbir subhanallah, itu angin dipindahkan Allah. Gas air mata jauh dari para ulama, pindah ke tempat lain. Subhanallah. Maka tidak heran masih ingat kisah yang sangat masyhur ketika nabi sedang perang. Setelah perang nabi tidur di bawah pohon Lalu Nabi ambil pedangnya, Nabi gantungkan di salah satu ranting pohon. Nabi tidur di sana. Para sahabat mencari tempat berteduh yang lain. Tiba-tiba melihat kondisi Nabi sedang sendiri, tidak ada yang melindungi, datang orang kafir. Lihat Nabi sendirian, pedang sedang tergantung, dia langsung lompat, dia rampas pedang Nabi, dia tempelkan ke leher Nabi, lalu dia berkata, Muhammad siapa yang bisa menyelamatkanmu pedang sudah di lehermu siapa Muhammad Nabi enggak gemeter Nabi enggak genter satu kata yang keluar dari mulut Nabi kalau kemarin saya tidak bisa mengancammu Muhammad karena banyak sahabat yang siap mati melindungimu kalau sebelumnya aku tidak bisa mendekatimu. Karena banyak sahabat yang siap jadi benteng menyelamatkan nyawamu. Sekarang cuma kita berdua Muhammad. Face to face. Do you understand? Kalau yang muda bilang yes saya paham. Tapi kalau yang nenek-nenek bilang yes meragukan. Bu, tahu artinya face to face apa? Ah, saya ajarin biar hafal. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Pedang sudah di leher. Siapa Muhammad? Nabi nggak gemetar. Sebenarnya kisah ini mengajarkan kepada kita jangan takut dengan tekanan. Mau siapapun, mau presiden, mau siapapun, mau kapolri, mau TN, jenderal bintang tujuh sekalipun, kalau memang posisi kita benar, jangan takut ditekan. Betul, sekarang ini kan Indonesia lagi tekan menekan. Betul, kelihatan wajah-wajah jenderal mana yang wajahnya tertekan. Betul, jabatan itu harusnya jadi jalan, menjadi media dakwah, di hidup di dunia ini cuma sementara. Emang bintang empat dibawa mati. Hello, Allah punya bintang banyak gak sombong. Jangan mau ditekan kalau kita benar, betul nggak? Jangan karena tekanan akhirnya kita akhirnya melakukan sebuah kesalahan, itu sebuah kebodohan. Nabi ngajarin jangan takut dengan tekanan. Nabi itu pernah juga loh hidup dalam teror. Bahkan teror Nabi lebih hebat dari teror ulama-ulama sekarang. Nabi kita itu pernah juga hidup dalam ancaman, tapi Nabi nggak pernah takut. Tolong ditanamkan dalam hati mulai sekarang Takut hanya kepada Allah Kalau ada takut kepada makhluk berarti apa? Musyrik kita sudah kepada Allah Setuju nggak? Betul? Makanya saya bangga juga lihat orang Indonesia Orang Indonesia ini sepertinya nggak pernah takut Walaupun ada bom di mana-mana Masih ingat ketika ada bom meledak di Sarina? Tuh! Silakan cek negara-negara manapun, kalau ada bom meledak semua pada kabur, tapi di Indonesia ada yang selfie. Ibu-ibu <laughs> lagi, ibu-ibu sekarang pada jagoan, jangankan bom polisi aja di cakar-cakar. Yang melanggar lalu lintas dia, yang melawan polisi dia, yang nyakar-nyakar polisi dia, emang dunia sudah terbalik. Kalau gak salah nama ibu itu Dora. Kalau Dora saja sudah begitu, gimana ditambah Emon? Di negara lain ada bom meledak, Tum! semua pertokohan tutup. Tapi hebat di Indonesia, di Zarina bom meledak, ada yang jual sate, ada yang jual kacang goreng, jagung rebus, benar-benar hebat Indonesia ini. Kita doakan mudah-mudahan selalu Allah tanamkan dalam hati tidak akan ada rasa takut kepada siapapun hanya kepada Allah. Insya Muhammad siapa yang bisa menyelamatkanmu siapa Muhammad? Nabi senyum sambil menjawab Allah dengar kalimat lafzul jalalah kalimat mulia kalimat Allah keluar dari lisan Nabi. Dari hati yang paling dalam, itu orang kafir tangannya spontan gemetar. Pedang Nabi yang dia rampas yang ada di genggamannya itu terpental. Dengan santai Nabi merampas pedang Nabi kembali. Shhh, lalu Nabi tempelkan ke badannya seraya berkata, gantian. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ayo berangkat dari kisah ini. Jangan malas-malas untuk mengingat dan memanggil nama Allah. Jangan mimpi Allah mau ingat dengan kita kalau kita tidak mau ingat kepada Allah. Insya Allah memuji Nabi. Wa inna azim. Wahai Muhammad, engkau betul-betul berada pada level akhlak yang tertinggi. Yang muji siapa? Yang dipuja? Yang dipuji siapa? makhluk yang paling mulia akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sudah seharusnya kita semua berselawat kepada Nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Muhammad Muhammad ya muslimin alaih alaih pernah dengar belum yang bilang sudah thank you yang bilang belum emang tadi enggak kedengaran orang udah serak-serak begini baik yang pertama izinkan saya berterima kasih kepada segenap panitia Keluarga besar MTQ, ya itu maksudnya, yang sudah menjadi jalan wasilah hadirnya saya di sini. Ingat, sudah seharusnya saya berterima kasih kepada mereka semua. Agama mengajarkan apa? Manlam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia belum dianggap dia sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Ternyata sederhana cara melihat orang itu bersyukur tidak kepada Allah, lihat lisannya. Apakah dia sering mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi jalan baginya mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa sering-sering terima kasih kepada para dosen. Para, para, para anak sering-sering terima kasih kepada para orang tua, karena kalau bukan karena wasilah mereka, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah di dunia ini. Betul, sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada segenap panitia, kita doakan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara meriah hari ini, kita doakan mudah-mudahan semua yang terlibat, setiap tetes keringatnya, kedipan matanya. hembusan nafasnya, bahkan langkah-langkah kakinya, insya Allah dicatat dan dinilai Allah sebagai ibadah buat mereka nantinya. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk beberapa puluh menit ke depan ibu, kita akan belajar bersama-sama singkat padat insya Allah. Simak betul kajian hari ini. jangan ada yang terlewatkan karena nanti di penghujung tausiah saya selalu ada kuisnya. Kenapa saya bikin setiap saya tampil ada kuis? Saya ingin melihat mana pribadi-pribadi yang mendengar untuk urusan kebaikan. Kalau boleh jujur, Allah kasih kita otak. Otak ini sering kita pakai lebih kepada merekam segala keburukan. Kalau keburukan orang, uh bertahun-tahun filenya rapi. Tapi kalau kebaikan masuk kanan keluar kiri, betul. Mending kalau begitu ada sisanya, nih kadang-kadang masuk kanan mental lagi, Pak. Makanya setiap tausiah saya bikin kuis, saya mau lihat mana yang betul-betul merekam untuk urusan kebaikan. Buat apa saya tausiah panjang lebar kalau tidak menghadirkan pribadi yang merekam dalam kebaikan? Biar nanti saya pulang ke Jakarta, yang merekam pulang ke rumah ngasih tausiah ke keluarga ngasih ngajar ke teman-temannya pahala saya nyambung sampai hari kiamat alhamdulillah yang bisa jawab nanti pertanyaan saya dapat hadiah umi hadiahnya nggak tanggung tanggung berangkat haji amin dong bagi yang mampu amin dulu napas sih udah telat Ibu, ibu mau pergi haji? Bapak mau umroh? Kalau seandainya saat ini saya coba menawarkan ada dua pilihan. Kira-kira bapak, ibu, bro, and bride mau milih pilihan yang mana? Jangan salah memilih ya, nantinya nyesel urusannya. Pilihan yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya atau Bapak Ibu mau coba-coba pilihan kedua. Mau dipanggil Allah. <tuk> Maaf lo bro. Ada yang duduk di pojok kelihatan takut mati. Ekspresinya sampai begini loh. <tuk> 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 kelihatan. Dua-duanya Betty. Tahu Betty enggak? Beda-beda tipis sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya ibu kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya. Itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan main-main loh. Kalau milih yang nomor dua dipanggil Allah itu artinya benar-benar dipulangkan. Alias rojiun alias wasalam Alias game over, alias koin. Orang malang bilang apa? Modal. nggak ada yang lebih serem lagi nih mas Modal. Ini planet apa ini? Bu, alias modal. Sekali lagi saya tanya, saya tunggu jawabannya. Mau yang pertama apa yang kedua? kelihatan ya takut mati takut modar padahal mohon maaf modar kematian itu sebenarnya tidak perlu ditakuti kenapa kita nggak perlu takut mati karena mati itu dalam kitab suci Allah janjikan sesuatu yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut kalau sudah pasti nggak usah ditakuti karena semua kita pasti mati. Sebenarnya ada loh yang perlu ditakuti jangan sampai kita mati. Kita nggak bawa bekal untuk hari nanti. Itu hakikatnya yang harus ditakuti. Kalau matinya mah nggak usah takut. Orang kita semua pasti mati. Makanya saya nggak pernah takut mati. Meskipun pernah kecelakaan dahsyat. Baru pulang tablik akbar di Medan. Medan. Kecelakaan. Mobil saya berputar-putar. Terbalik nabrak rumah kosong. Oh, saya nggak takut mati. Cuma gemeter saja. Ya kan juga manusia. Saya nggak takut mati, saya pasrahkan diri. Begitu saya lihat kaca mobil, sudah tidak nampak lagi debu berputar-putar. Det, hitungan detik saya dibangunkan, begitu buka mata, saya cuma senyum. Modar nih kayaknya Mati nih hari ini. Gak apa-apa, siap ya Allah. Kalau memang engkau takdirkan hari ini berjumpa denganmu, jadikan perjalanan menjadi perjalanan terindah ya Allah. Aku nikmati ya Allah, cabut aja ya Allah. Mudah-mudahan ini masuk kategori husnul khatimah ya Allah. Kenapa saya berdoa begitu? Kan habis ceramah. Ya ada baik-baiknya lah. Adik manis, bro and bray, mau tahu nggak cara menyimpulkan mati itu husnul khatimah atau tidak? Ada tiga. Satu, Dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia mati. Sebelum tak celakan saya kan lagi habis ceramah. <tik> majelis ilmu kan taman syurga. Satu kali duduk di majelis ilmu itu lebih mulia daripada seribu rekaat sholat sunan. Satu kali duduk di majelis ilmu itu menjadi kafaro. Penghapus 70 tempat buruk yang pernah kita langkahi. satu maaf jadi orang alim itu lebih mulia daripada seribu ahli ibadah. Bahkan Nabi Adam bisa mendapatkan puncak kemuliaan dari Allah. Apa puncaknya? Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Padahal malaikat itu makhluk layak sunallah enggak pernah bermaksiat. Berarti mulia dong. Tapi Allah suruh makhluk yang mulia ini sujud kepada Adam. Logikanya kalau yang sujud saja adalah mulia. Bagaimana yang disujuti pasti jauh lebih mulia. Kenapa Nabi Adam bisa mendapatkan kemuliaan yang hebat ini? Apakah karena Nabi Adam terkenal ibadahnya? <laughs> kalau mau ngejar kemuliaan malaikat. Ngejar lewat jalur ibadah. Mimpi kali ye. Malaikat setiap detik nggak pernah ketinggalan ibadah. Betul? nggak akan keuber kalau mau ngejar kemuliaan malaikat hanya jalur ibadah hanya dengan satu jalan pintasnya dengan apa ilmu coba buka al baqarah wa allama adam al asma Allah ajarkan Adam dengan ilmu Allah kasih ilmu dengan ilmu Nabi Adam tampil menjadi gurunya para malaikat jadi mohon maaf nih para dosen-dosen jangan sombong kalau baru punya murid mahasiswa kita baru punya murid manusia udah sombong Nabi Adam kakek moyang kita ibu kenal Nabi Adam di mana ibu kenalannya kalau ada yang kenal berarti makhluk purba kalah. Nabi Adam tampil menjadi gurunya para malaikat Nabi Adam mulia lebih mulia dari malaikat apa karena ibadahnya bukan karena ilmunya Makanya jangan males-males kalau ada majelis taklim duduk, hadiri. Betul? Karena ini jalan paling cepat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin saya enggak takut mati begitu lihat mobil berputar-putar saya sambil berdoa pasrahkan diri cabut aja ya Allah mudah-mudahan husnul khatimah jadikan ini husnul khatimah karena saya teringat nasihat guru saya ciri-ciri orang husnul khatimah ada tiga satu dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia modar yang kedua dilihat dari kalimat terakhir apa sebelum dia tutup mata kan saya waktu tausiah pasti baca Quran dong. Pasti baca tasbih, baca hadis. Makanya saya semangat di mana-mana tausiah baca selawat, baca ini. Mungkin itu selawat yang terakhir. Itu yang akan menjadi penyelamat. Zikir terakhir. Dan yang ketiga kata guru saya, dilihat dari hari terakhir apa dia pergi meninggalkan dunia menghadap Tuhannya. Siapa yang wafat hari Jumat, malam Jumat selamat dari azab kubur. Tahu hitungan malam Jumat kapan? Habis hari Kamis penghujung terdengar maghrib. Ah, cuma masalahnya kemarin saya sedikit kecewa waktu kecelakaan saya memang hari Kamis di penghujung. Tapi baru jam 5, tanggung banget kan, bro? Tanggung banget. Begitu sudah nabrak kultur, darah mengucur, pecah kepala saya. Saya masih sempat berdoa. Cabut aja ya Allah. Cabut aja pasrah. Insya Allah pasrah. Malam Jumat ini kalau nggak salah udah masuk ya Allah. Mata saya melek. Lihat jam, jam 5. Aduh tanggung banget ya Allah. Ya Allah, saya tarik lagi doa yang tadi ya Allah. Panjangin lagi dulu ya Allah nyawa saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah jangan pernah takut mati kalau kita yakin bahwa Allah akan selalu senantiasa Memberikan kemuliaan bagi kita yang mau duduk di tempat-tempat yang mulia. Insya, baik, Bu. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya, selalu saya bawa hadiah kecil dari Jakarta. Tapi jangan lihat kecilnya, belajarlah menghargai karyanya. Nanti yang bisa jawab saya kasih kenang-kenangan, buku Mega Bestseller karangan saya. Ini bukan sembarang buku lo bro Buku ini tahu saya tulis berapa lama Nulis satu buku ini butuh waktu tiga tahun setengah Bahkan sampai sekarang masih ada buku Sudah hampir tujuh tahun saya tulis belum kelar-kelar Tinggal 30% lagi Judulnya Ada apa dengan Indonesia? Ada-ada saja. Ada lagi buku saya sudah mau hampir selesai juga, 90%. Judulnya, Nabi dan kita bedanya sedikit. Saya diprotes sama ulama-ulama sepuh, dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Ada sebagian orang yang sengaja mencari-cari kesalahan saya. Oh saya disidang, Ustaz! Ustaz berarti meremehkan Nabi masa Nabi dan kita bedanya sedikit Nabi Adam saja dengan Nabi Muhammad bedanya banyak apalagi kita Saya bilang mohon maaf Kiai saya bikin buku punya tujuan buku saya ini bukan buat orang-orang kayak kalian yang sudah punya ilmu buku saya ini lebih kepada sekedar bacaan buat anak-anak muda mereka kan nggak punya bacaan ngadepin anak muda harus bermain dari judul Anak muda ini kalau lihat buku Islam ha? langsung melengos. <gmail> Tapi kalau dibikin kriis, ditumbuhkan rasa kriis mereka, rasa ingin tahu mereka, tahu nggak kenapa film ada apa dengan cinta meledak? Itu karena dari judulnya ada apa dengan cinta? Begitu ditonton ada-ada aja. <gmail> Judul itu menentukan, betul nggak? <tuk> saya bilang Kiai, saya bikin buku, ibarat saya sedang memposisikan diri saya ikut kejuaraan memanah. Saya atletnya di depan ada target panahan, kan ada lingkarannya, mulai dari lingkaran yang gede nih, ngecil, ngecil, sampai yang paling kecil. Tahu yang lingkaran gede siapa? Antum, udah punya ilmu, buku saya nggak ada, masa nggak ada papanya. Tahu lingkaran kecil siapa? Para mahasiswa, para pelajar, justru kalau saya bisa tepat sasaran ke situ, nilai saya malah lebih besar daripada saya nembak sasaran yang lingkaran besar al ujur bigodri taab ganjaran itu makin besar kalau rintangannya pun makin besar ngadepin anak muda kalau nggak dengan jarak anak muda susah pak betul begitu saya ceritakan isi bukunya pada ketawa mereka nggak sabar pengen jadi pembeli pertama saya yakin di sini masih ada yang meragukan saya nih pasti nggak percaya ya kalau Nabi dan kita itu bedanya sedikit Hari ini sedikit saja, ya. Saya bocorin, ya. Sedikit aja, Ibu Nabi itu dengan kita bedanya sedikit. Nabi sedikit betul makannya, nggak kayak kita sedikit-sedikit. Berarti kita dan Nabi bedanya nggak <tawa> percaya. Bukunya keren banget, bro. Nanti diajarin bagaimana ahlak Nabi kepada makanan, bagaimana yang dilakukan Nabi sebelum menyantap, dan setelah menyantap makanan, makanan apa kesukaan Nabi? Uh keren buat anak-anak kita. Nabi itu sedikit betul tidurnya, nggak kayak kita sedikit-sedikit. Jadi, kita dan Nabi sebenarnya bedanya cuma nggak percaya, loh. Nanti dikupas bagaimana tidur Nabi, apa yang dilakukan sebelum dan setelah tidur Nabi. Aduh keren banget, apa yang dibaca Nabi, aduh keren. Nabi itu sudah dipastikan masuk ke dalam surga, makhluk pertama yang akan merasakan nikmat di dalamnya. Tapi Nabi tetap tampil menjadi pribadi yang tahu diri kepada Tuhannya, walaupun sudah pasti masuk surga. Tapi tetap sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, ambil sejarah nyebutin Nabi itu kakinya bengkak karena banyak sholat Aisyah istri Nabi sampai nangis lihat kondisi kaki Nabi bengkak Aisyah prihatin lalu berkata Ya Rasul, engkau kan sudah dijamin pasti masuk surga kenapa masih sedikit-sedikit sholat sedikit-sedikit sholat Nabi menjawab, afala an akuna abdan syakuro kalau enggak dengan cara begini sedikit-sedikit salat sedikit-sedikit ibadah bagaimana mungkin Allah golongkan aku menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur Nabi kakinya bengkak karena banyak salat saya yakin di sini ada juga yang kakinya bengkak-bengkak asam urat dulu di kampung saya Palembang ada yang kakinya bengkak bukan karena salat ketimpa beduk Nabi sedikit-sedikit sholat. Udah pasti loh, masuk surga. kita yang belum pasti masuk, belum tentu jaminan nyium baunya sholatnya cuma sedikit. Berarti kita dan nabi bedanya cuma. Nanti diajarkan bagaimana sholat nabi. Eh, oh, keren, bukunya. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah. Nah, kayak kita, sedekahnya cuma. Sholat Jumat, celengan lewat mikirnya lama. Kasih kagak, kasih kagak. Orang masukin celengan itu uang kertas seratus ribu nggak pakai suara. Giliran dia udah mikir, bakhil, pelit, ngasih koin. Begitu dimasukin celengan, khotib kaget bunyinya. Koinnya bekas kerokan lagi, bang model begini mau masuk surga maaf ya malaikat udah punya jawaban maaf muke lu jauh <laughs> padahal maaf apapun yang kita keluarkan itu sebenarnya buat kita bukan buat masjid maaf hadirin yang dimuliakan Allah anda menyumbang masjid jangan anda pikir itu buat masjid anda ngasih yatim anda ngasih apa? Anda pikir buat mereka bukan salah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan apapun, sebenarnya kamu sedang membangun kebaikan buat diri kamu sendiri. Betul nggak? Begitu juga sebaliknya. Bu, Nabi itu sedikit betul marahnya. Enggak kayak kita, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, ada satu kitab judul bahasa Arabnya Arba'una Mawqifan Ghadaba Fihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kitab ini judulnya menceritakan hanya 40 kali seumur hidup Nabi, Nabi pernah marah. Kita kalau satu hari nggak marah, puyeng kepala kita. Iya bu, bu, suami zaman sekarang kalau nggak marah satu hari puyeng loh. Tapi saya titip pesan buat ibu kalau suami lagi marah ibu jangan balas dengan kemarahan. Marah ketemu marah seperti batu ketemu batu kalau diadu pasti mengeluarkan percikan api yang bisa membakar dua-duanya. Kalau suami marah ibu jadi pendinginnya. Nabi itu cuma 40 kali marah selama hidupnya Nah, sekarang pertanyaannya, marahnya Nabi apakah karena urusan duniawi? Bukan. Marahkan Nabi apakah karena urusan yang sia-sia? Bukan. Semua isi kitab itu, 40 kali Nabi marah, itu semua berhubungan ketika agama dilecehkan. Ketika sudah bicara agama dipandang sebelah mata, dilecehkan. Nabi tampil menjadi orang yang paling marah. Jadi salah besar kalau ada ulama ngomong, Kenapa sih harus demo-demo dua -demo Kenapa sih harus empat satu satu? Kenapa sih pakai harus marah-marah? Itu berarti dia nggak mengamalkan sunnah Nabi. Dia nggak paham kasus 411 hadir, dua satu hadir sampai seterusnya. Itu akibat kenapa ada nggak mungkin ada api kalau bukan karena asap. Kebalik ya. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? -mulut Udah dengerin aja. Kalau orang Muslim melihat segala sesuatu simbol Muslim dilecehkan, Anda tidak marah, berarti iman Anda dipertanyakan. Nabi marah. Kalau sudah bicara, agama dinistakan, agama dipandang sebelah mata, agama tidak dilaksanakan. Nabi marah, Pak. Jadi kita harus dukung para ulama-ulama kita yang berani turun, ngorbanin, sampai di boykot di TV. Kalau nggak mau turun, minimal jangan ngoceh-ngoceh lah di Twitter, jangan ngoceh-ngoceh lah di Facebook, jangan ngoceh-ngoceh ini. Akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan para umat, betul? Kalau Anda nggak suka, diam. Jangan kalimat Anda menciptakan fitnah buat kaum muslimin lainnya, betul? Kalau nggak bisa turun, paling tidak mendoakan. Saya yakin, kalau Nabi ada, Nabi orang pertama yang mimpin demo. Marah ketika Quran dilestarikan. Marah ketika pelaku korupsi tidak dihukum. Masa orang yang nyolong nyolong pepaya nggak sengaja karena lapar. Ibu siapa itu? Karena dia lapar. Darurat lo ini. Sebenarnya dalam hukum agama darurat itu boleh. Abdurrahman tubihul mahdurat. Kalau dalam darurat yang terlarang saja boleh dia darurat. Akhirnya kena dua tahun. Masa para pemimpin pejabat yang enak-enakan ratusan miliar nggak tegas hukumnya? Kalau ada Nabi marah Nabi lihat begini, betul nggak? Iya nggak? Makanya harus marah, harus ekspresikan kemarahan, bentuk rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak marah membiarkan ketidakadilan terus berlaku, kita juga kena getanya. Al-bala ya um, kalau sudah Allah murka, Allah kirimkan bencana. Itu bencana turun, hukumnya merata. Yang baik kena, yang buruk kena. Yang rajin sholat kena, yang maksiat apalagi. Rumah ustadz banjir, rumah jablai tenggelam. Betul? Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi para kaum muslimin yang terus berjihad untuk melawan kemungkaran, menegakkan kebenaran, diberikan kekuatan istiqamah. Walaupun diancam, diteror, bahkan ada yang dipenjarakan, bahkan ada yang dibubarkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan istiqamah. Amin. Ya Rabbal. Bu, doain ya. Buku itu sedikit lagi selesai. Nabi sedikit-sedikit senyum, gak kayak kita senyumnya cuma. Ibu mau tahu gaya senyum sedikit seperti apa? Enggak enak liatnya, begini gayanya. Enggak enak kan? Ada lagi buku terinspirasi melihat kejadian kemarin, kasus Ahok CS. Saya coba coret-coret buku, hampir selesai. Doakan juga ya. Judulnya Munafikun ala Milenium munafikun ala milenium di buku itu akan menceritakan munafik-munafik dengan wajah-wajah baru abad milenium <laughs> beli ya baik nanti yang bisa jawab dapat buku pertama saya mega bestseller sekarang sudah tembus hampir 500.000 ribu sama sekali tidak menggunakan toko buku terbesar milik non muslim hanya lewat jalur direct selling dari tausiah to tausiah saya membuktikan dan ini sebenarnya kabar baik buat semuanya jangan takut kita nggak butuh jaringan mereka mereka yang butuh jaringan kita betul saya membuktikan lewat buku saya bisa mega bestseller tanpa jaringan mereka walaupun tadinya tim ingin memasukkan buku ini ke tempat mereka dikasih bagi hasil mereka lebih banyak saya tambahkan royalti saya saya cuma minta satu sebagai bentuk pembelajaran buat mereka dengan segala kesombongan mereka saya bilang mas mau nggak tolong buku-buku Islam jangan kalian taruh terus menerus di rak buku kalian paling belakang tapi buku-buku kalian kenapa di pintu masuknya padahal pembeli terbesar buku-buku yang ada di toko kalian kami kaum muslimin deal deal Ustaz saya sidak nggak sengaja jalan-jalan di salah satu mall di Jakarta Cibubur Junction, saya naik ke atas toko bukunya. Saya malu dengan Allah. Lagi-lagi nasib buku-buku Islam ditaruh di rak paling belakang. Tulisannya disengaja diperkecil. Buku mereka di pintu masuknya. Biar anak-anak muda kita tidak mampir ke rak kita dan membaca buku kita, mereka bikin jebakan Batman bro. Di depan rak kita, dia taruh rak novel. Di depan rak novel, dia bikin lagi rak komik. Ini jebakan Batman cantik mainnya. Lihat ketidakadilan ini saya bilang kepada staf saya. Saya tidak ridho buku saya ada di sana. Keluarkan, keluarkan. Bilangin ke para petinggi mereka. Kita lihat ke depan. Mana yang lebih dulu tembus bestseller. 10 ribu buku terjual. Jaringan cabang-cabang mereka yang mereka sombongkan ada di seluruh negeri ini. Atau mulai detik ini. Kasih lihat kepada mereka. Jaringan masjid to masjid yang kita miliki. Hanya 10 hari nggak nyampe Lewat Tausiah begini Kami tembus 10 ribu Best seller Sekarang bukan best seller lagi Mega best seller 500 ribu hampir terpecahkan Daripada memperkaya pundi-pundi Saldo mereka Lebih baik keuntungan buku ini Kami ambil alih Dihadiahkan buat Yayasan Yatim Duafa Indonesia itu lebih baik dari kita untuk kita untungnya buat agama kita daripada dari kita untuk mereka lalu untungnya menghancurkan kita saya pastikan para penulis Muslim kalau berani angkat kaki dari toko buku mereka tutup toko buku mereka nggak ada apa-apanya betul al kibriya mal kibriya sodako kalau orang itu arogan kita tunjukkan kearoganan kita, itu justru mendatangkan sedekah bagi kita. Kenapa? Dengan begitu kita ngasih cubitan buat dia sadar, dapat ilmu dari sikap yang dia lakukan. Sekarang mereka malu Pak. Toko buku mereka didatangin setiap jamaah nyari buku saya, nggak ada stok. Para petingginya manggil saya, pura-pura ngisi ceramah diminta. Selesai ceramah saya dipanggil empat mata Ustad, tolong dong masukin lagi dong bukunya ke tempat kami permintaannya kenceng banget. Saya bilang maaf bang, nggak ada lagi yang perlu saya kejar sudah mega bestseller. Lalu saya digertak kalau Ustad nggak masukin ke tempat kami Ustad tidak akan punya nama. Hei, saya bilang maaf ya bang, saya bikin buku bukan cari nama. Saya bikin buku mah cari pahala. Kalau nama ngapain dicari orang dari kecil saya udah punya nama. Ini mohon maaf saudaraku, ada beberapa kosakata yang menurut saya tidak tepat. Cari nama. Emang inti nggak punya nama? Cari muka. Mukanya kemana? Ini bahasa yang menurut saya tidak benar, betul nggak? Bu, percayalah jaringan kita lebih hebat dari semuanya apapun yang mereka jual di luar sana silakan cek mas pembeli terbesarnya adalah orang-orang kita makanya mulai sekarang tanamkan kesadaran DKUK dari kita untuk kita untungnya semaksimal mungkin untuk agama kita yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan langsung dari saya buku ini sudah saya angkat jadi film film dakwah layar lebar religi pertama saya nanti kapan-kapan saya main lagi ke Brawijaya kita nonton filmnya nobar bareng kita kupas dari Quran dan hadis kita kupas tuntas bukunya saya jamin nonton filmnya nangis tersedu-sedu ingat dengan dosa kepada ayah ibu makin hormat kepada guru nontonnya nggak cukup pakai tisu siap-siap bawakan ibu dan mohon doanya ya ada tujuh film layar lebar religi lagi yang sedang saya siapkan. Insya Allah setiap tahun satu film. Yang terdekat saya akan angkat film tentang santri kami yang tenggelam di Sungai Musi. Nanti saya akan ceritakan dalam kesempatan ini. Bu, doain ya. Mungkin di sini ada yang berminat ingin ikut main di film layar lebar saya. Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Tiga tahun setengah saya nulis buku ini, nulisnya sambil nangis-nangis. Jujur saya nulis buku ini, saya lebih kepada yang pertama sedang memaki-maki kebodohan saya, dan saya yakin kebodohan kita semuanya. Nangis nanti kalau baca bukunya nangis, nangis-nangis. Soalnya saya pernah terbukti pak, pernah terbukti di satu kota, saya tablik akbar. Jama yang hadir ribuan orang hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu pak, saya nggak sengaja lihat ke belakang nampak seorang preman diam-diam ngedengerin tausiah saya preman lo preman lo preman masih mau duduk di majelis taklim preman masih mau ngedengerin kebenaran yang keluar dari mulut orang saya terharu saya panggil preman itu maju ke depan saya hadiahkan buku karangan saya ini tahu apa yang terjadi Subhanallah, belum dia baca buku saya, baru dia pegang, sudah nangis-nangis itu preman. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. <tik> Tapi paling tidak saya sudah bangga preman masih mau duduk di tempat kebaikan. Tolong catat ya pelajaran tambahan buat semuanya. Saya, saya, kalau orang Malang bilang saya apa? Ayas. 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 Makin aneh oh. nih kayaknya. <laughs> Kalau orang Arab bilang saya kan ana. Ana. Kalau orang Barat bilang saya Kalau orang Barat bilang saya Emang saya nggak tahu. Ay. Orang sini ayas. <laughs> Tapi Maha Suci Allah, ya Allah, nyiptakan kita ini bermacam-macam suku, beribu-ribu bahasa. Intinya apa? Jangan lupa, Lita untuk saling belajar, mengenal, betul nggak? Paling tidak, Ayas. Saya bangga, saya ketemu preman masih mau duduk di pengajian. Maaf ya, saya lebih bangga. Ayas lebih bangga punya sahabat, punya teman, preman sekalipun, rambut gondrong, asal masih mau menghargai kebenaran dari mulut orang lain daripada punya teman seorang ulama kiai sekalipun tapi nggak pernah mau menerima kebenaran dari mulut orang lain merasa cuma dia doang yang benar ingat istri nabi pernah ditanya istri nabi namanya Aisyah ditanya seseorang wahai ummil mu'minin mata yakunu almar umusian? Wahai istri Nabi, kapan seseorang itu dipandang Allah sebagai makhluk yang hina? Kapan? Istri Nabi menjawab, Hina ya dhunnu annahu muhsinun. Ketika dia sudah mulai berani berkata dan merasa, Saya paling hebat loh, saya paling benar loh, saya paling suci loh, saya paling paling hebat segala-galanya. Hari itu adalah sebenarnya awal kehinaan dia di hadapan Allah. Maka jadilah orang yang selalu merasa paling banyak dosa di muka bumi. Jangan merasa paling sok suci di negeri ini. Karena Allah benci Orang-orang yang seperti itu. Lebih baik kita merasa. Kita paling banyak dosa di negeri ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan melalui forum ini MTQ MN, ya itulah maksudnya. Musabakoh tilawatil Quran mahasiswa nasional. Nah ini lebih mudah yang begini. Musabakoh tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional. Kita doakan mudah-mudahan melalui forum yang diadakan di Brawijaya tahun ini paling tidak selesai dari momen ini tidak hanya sekedar seremonial only. Tapi paling tidak melahirkan dua misi. Apa misinya? Yang pertama misinya. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu? Jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah lihat jam. Itu lagi teknik ceramah. Sebenarnya dia lagi mikir. Habis ini mau ngomong apa? Saya jujur terpaksa merubah tema ceramah hari ini. Karena saya lihat mahasiswa lebih banyak. Kadang-kadang sudah nyiapin materi jauh-jauh hari. Begitu turun ke lapangan. nggak cocok nih materinya. Agama ngajarin sampaikan dakwah itu ala gadri ukulihim. Sesuai dengan daya penerima siapa yang diceramahi. Betul nggak? Bu, ada dua misi yang harus kita emban dan sama-sama kita perjuangkan. Berangkat dari musabakoh ini. Yang pertama misinya apa? Ayo kita berjuang, rapatkan barisan, satukan langkah, sama-sama apa? Mengalkurankan masyarakat. Itu yang perlu dicatat. Mengalqurankan masyarakat. Yang kedua, kita berjuang lagi untuk sama-sama memasyarakatkan Al-Quran. Faham gak? Kelihatan rada-rada mirip, tapi ini maknanya beda. Yang pertama apa? Mengalqurankan masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Itu saja kajian kita hari ini. Mudah-mudahan selesai jam 4. Sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Habis <laughs> ini saya harus bertolak ke Surabaya. Pulang malam ini. Seterusnya langsung ke Palembang dan Jambi. Doakan biar diberikan kesehatan. Ustadz, apa yang dimaksud dengan mengalkurankan masyarakat? Ini yang sedang jadi problem di negeri ini. Maaf loh, Masyarakat kita Indonesia khususnya wabil khusus anak-anak budanya, ahlaknya sudah nggak karuan. Kalau boleh jujur sekarang ini Indonesia darurat krisis ahlak. Padahal Nabi dipuji Allah karena ahlaknya. Padahal Bu, Bu, Nabi dipuji itu karena ahlaknya ada seseorang datang bertanya kepada Aisyah. Wahai ummil mukminin, apa sih kunci rahasia akhlak Nabi itu sungguh mempesona? Nabi itu sangkin hebat akhlaknya, jangankan sahabat, Pak, lawan lawan kagum lihat akhlak Nabi. Berapa banyak orang yang hatinya sekeras batu akhirnya menyebut kalimat asyhadu alla ilahi illallah wa annaka rasulullah itu hanya diserang dengan akhlak, betul enggak? Wahai Aisyah apa sih kunci rahasia akhlak Nabi begitu indah dan mempesona? Aisyah membeberkan jawabannya. Karena hulukuhul Quran. Nabi akhlaknya begitu indah, begitu mempesona. Rahasianya Al-Quran. Nabi itu Quran berjalan bro apa yang ada dalam Quran diterjemahkan Nabi dalam kesehariannya. Makanya itu yang dimaksud Meng-Al-Qurankan masyarakat. Menjadikan masyarakat Indonesia terkhusus para mahasiswa harus kembali berahlak Qurani. Jelas? Faham? Bu, coba deh bandingkan. Anak muda zaman sekarang gak kayak anak muda zaman dulu loh. Saya jelek-jelek begini dulu pernah ngerasain muda juga loh. Bu, zaman kita muda dulu, ini billah demi Allah loh. Kalau lewat di salah satu gang, shush, di depan kami itu ada orang-orang sepuh, orang-orang tua. Itu jalannya tertati-tati. Tahu nggak ahlak kami? Nggak berani bro motong jalannya. Nggak berani kita motong jalan orang yang lebih tua. Kita jagain tungkongkong dari belakang, Ayo mau kemana nih? Ayo mau kemana nih? Ya. Takut ketiup angin. Tapi lihat sekarang terjadi pergeseran. Anak-anak muda ahlaknya jauh dari Quran. Ada orang tua di depan jalan tertati-tati bukan cuma dipotong ibu, tapi plus ditabrak. Padahal yang tua-tua begitu mah enggak perlu ditabrak. Tinggal nunggu panggilan doang. Betul? Bu, sekarang krisis ahlak. Ibu ngerasa nggak anak sekarang nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu anak-anak kita kalau dimarah-marahin boro-boro ngebantah apalagi ngeles. Saya dulu kalau dimarahin orang tua jangankan ngejawab pak ngangkat wajah mandangin wajah orang tua aja nggak berani pamali. Tapi lihat anak-anak zaman sekarang karena jauh dari Quran yang salah dia yang dimarahin orang tuanya Orang tua baru ngomong satu baris, anak-anak sekarang udah ngejawab satu kaset plus kusut. Bu, sekarang zaman krisis akhlak. Anak-anak zaman dulu mana berani ketika ditegur oleh orang tua, mana berani ngebales dengan ngerjain orang tua. Anak sekarang banyak. Contoh, berapa bulan yang lalu kan ada hari Kartini. Ada seorang ibu, negur anaknya. Nah, kamu tahu Kartini siapa nak? Anaknya nggak tahu. Dimarahin sama ibunya. Nggak tahu mah. Makanya kamu itu belajar baca sejarah. Anak sekarang pintar ngejawab. Mama, mama tahu Kartina siapa? Mama tahu Kartina siapa? Nggak tahu nak. Makanya mama sering-sering baca wa apa apa. Ayo, ada nggak anak-anak zaman dulu begini mana berani? Betul, Bu. Saya sering banget loh kalau jalan-jalan ke kampung-kampung ketemu anak-anak, saya tanya kadang-kadang jawabannya suka ngerjain. Zaman kita dulu nggak berani loh. Saya pernah ceramah di Bekasi, Pak. Bekasi. Ada anak kecil saya tanya, Dek, namamu siapa sayang? Eh kita yang nanya dibalik tanya, Ustad, Mau yang panjang apa yang pendek? Coba, zaman dulu ada nggak yang berani begitu ditanya gurunya? Mana berani? Saya langsung bilang, yang pendek dulu ya dek, nanti baru kasih tahu saya yang panjang. Oh, kalau yang pendek nama saya Muhammad Amin. Kalau yang panjang dek, Amin. Anak muda ngerjain ulama, kecil-kecil udah -kecil berini, begini. Maaf loh, zaman dulu nggak pernah begitu loh, nggak pernah. Zaman dulu nggak ada. Bu, ibu bawa anak-anak hadir pengajian, berisik. Ditegur nggak kayak zaman anak zaman dulu. Anak zaman dulu mah kita ajak pengajian begini berisik. nggak perlu pakai cubitan, cukup kasih kode mata melotot mandang ke dia, dia udah paham. Anak zaman dulu, bro, cukup diginin doang, udah ngerti. Shush, shush. Udah diem. Anak zaman dulu. Anak zaman sekarang berisik di pengajian Diplototin sama yang lebih tua Shush. Eh pakai ngejawab tuh anak Apa liat lihat pak? <tik> La haula Kenapa bisa begini? Krisis akhlak Yang muda udah gak hormat kepada yang tua Pantas Allah murka dengan Indonesia Maka pesan pertama buat adik-adik remaja Para mahasiswa Sekarang anda masih muda anda akan merasakan masa tua kalian. Masih ada kesempatan kalau ingin masa tua kalian. Banyak anak muda hormat kepada kalian. Rahasianya dari sekarang. Starting from now. You must be respect. Artinya apa ini? Kamu harus hormat kepada orang yang lebih tua. Jangan mimpi hari tuamu banyak anak muda akan menghargaimu kalau mulai dari muda kamu sudah tidak hormat kepada dosenmu, kamu tidak hormat kepada orang tuamu, kamu tidak hormat dengan kakak tingkatmu. Siap-siap. Saya menemukan jawaban ini. Ketika saya selesai tausiah jam 12 malam di Jakarta. Pulang mau pulang ke rumah. Dari arah yang berlawanan saya melihat ada seorang kakek sudah tua renta dikeroyok tiga anak muda. Babak belur tuh kakek. Darah mengucur di mana-mana, lebam di mukanya. Ada seorang anak nonjok mukanya, keludol. Ada anak kedua nendang dada si kakek, keludbuk. Ada anak ketiga diam-diam gigit dari belakang. Oh, teriak tuh kakek. Orang Malang bilang nonjok apa? Pelukup. Kelukup. Kelukup. Kalau nendang, nendang, Nyepak. Kelukup, sepak. Ah, ini pasti lucu nih. Kalau gigit, nyokot. La haula wala ibu, ibu. Kok gak ada bahasa yang lain ya? Nyokot. Kayak zaman purba kalang. Kelukup, nyepak nyokot. Saya kesian dong. Dia nggak sengaja saya lihat saya kesian. Aduh, saya bilang ke sopir, putar balik, putar balik, kasihan, tolongin, tolongin. Begitu saya putar balik, klakson, klaksonin, kabur tuh tiga bocah. Si kakek tersandar di satu pohon. Kepalanya bocor, mukanya lebam. Saya lompat dari mobil langsung mendekat pak. Saya menghadirkan pertanyaan buat kakek kek, kek, kenapa diem aja? Kenapa pasrah dikeroyok, dipukul, gak ngebales diem aja? Kenapa kek? Lalu si kakek memberikan jawaban, dan jawaban kakek mengingatkan saya dengan satu hadis Nabi. Hadis ini pesan Nabi buat kalian yang muda-muda. Apa hadis Nabi? Mau tahu? kan saya habis tausiah waktu itu jam 12 malam lihat kakek dikeroyok tiga anak muda babak belur saya kesian saya putar balik kendaraan saya kelaksonin kabur tiga bocah saya tanya kek kenapa nggak teriak-teriak minta tolong kenapa pasrah dan diam doang si kakek memberikan jawaban dan jawaban kakek mengingatkan saya dengan sesuatu apa kata kakek kan saya baru pulang tausiah jam 12 malam. Saya ngeliat ada kakek dikeroyok pak. Tiga anak muda, kasihan dong. Ini teknik ceramah terbaru pak. Bagaimana membuat anak-anak muda ini penasaran. Kalau enggak kita ambil alih teknik ini, teknik ini sering dipakai orang kafir untuk merusak ahlak anak-anak kita dengan teknik apa? Penasaran. Anak kita ini anak muda kalau udah penasaran pasti pengen mencoba. Betul nggak? Itu teknik orang kafir. Makanya saya colong teknik ini, saya masukkan ke dalam media dakwah. Apa kata si kakek? <tik> <tik> kek, kenapa diam teriak-teriak, enggak teriak-teriak, kenapa pasrah, kenapa sih kek? Begitu saya paksa baru diberikan jawaban. Subhanallah. Jawaban kakek ini benar-benar menjadi sebuah tamparan buat saya. Apa kata si kakek? Lazaran <tuk> kan? Gak percaya ini efektif loh pak. Bapak ibu mau tahu nggak kenapa sinetron itu ratingnya tinggi tinggi? Padahal kalau ditonton sinetronnya ah, biasa biasa aja, ketawanya pun dipaksa-paksa, Joknya ah garingan, betul nggak? Tahu kenapa? Pinternya bukan karena artisnya, sutradaranya bro keren orang lagi nonton anget-anget dibikin bersambung sakitnya di sini itu dampaknya apa sinetron tayang jam 6 jam 5 ibu-ibu udah nongkrong depan TV nggak mau kelewatan betul nggak ah, kalau sinetron bisa begitu bikin penasaran tausiah ya harus bisa begitu apa kita selanjutkan tahun depan aja ini biar nanti sebelum saya datang udah penuh masjidnya Bu, si kakek menjawab sambil menangis. Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya. Teng, kaget saya. Sebentar kek, balasan apa? Kalau saya mengingat tiga bocah yang tadi nonjok, nendang, nyokot. Saya terbayang waktu saya seusia mereka. Emang kenapa kek? Dulu saya pernah nonjok kakek saya sendirian. Dulu saya pernah nendang ibu saya. Dulu saya pernah ngikit ayah saya. Ini balasan dari Allah. Ternyata nih kakek dulu mantan preman. Ingat gak hadis Nabi apa? Ma min syabin yukramu syaykhan li illa qayyadallah mayukrimuhu inda sinnihi. Aukamakal. Apa kata Nabi, "kalau ada anak muda di masa mudanya pandai menghormati orang yang lebih tua darinya, satu saja nanti ketika dia jadi tua sepuluh anak muda, Allah siapkan hormat untuk dirinya, tapi sebaliknya, bro." Kalau masa mudamu sudah kurang ajar kepada orang yang lebih tua satu saja, maka siap-siap nanti ketika kamu jadi tua, sepuluh anak muda akan didesain oleh Allah akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah kamu lakukan. Pilihan terserah kalian istighfar kepada Allah. Kalau kita tidak pandai menghormati orang tua, tidak pernah menghargai dosen, padahal guru dosen itu sama kedudukannya sama seperti orang tua kita juga. Astaghfirullah Ta'allamul akhlak Thummal ilm Pelajarilah dulu akhlak Baru ilmu Jangan dibalik ya Ilmu dulu baru akhlak Akhirnya dampaknya apa Begitu kalian sudah punya ilmu Kalian gampang mengkafirkan orang Merasa paling benar Gak punya akhlak Gak bisa menghargai pendapat orang lain tapi kalau belajar akhlak dulu, baru ilmu, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, seperti padi, makin menunduk, tawadhu merasa menjadi orang yang gak punya apa-apa. Makanya salah satu yang sering saya tegur kalau di masjid, ini pelajaran buat adik-adik ya, kalau anda sholat nih, habis sholat wajib, suhur biasanya kan suka kultum ya, tausiah. Ada yang tausiah, jangan sholat sunat dulu dengerin dulu majelis ilmu karena duduk mendengarkan majelis ilmu itu lebih manfaat daripada sholat sunatmu seribu sholat sunat kamu dapatkan kalau kamu dengar tausiah ini kadang-kadang gak ngerti, gak paham sampai kadang-kadang lucu penceramanya di depan, dia di depan penceramah dia sholat di depan penceramah ini benar-benar gak punya akhlak nih orang Habis tausia anda masih bisa sholat sunat. Anda nggak sholat pun anda dapat pahala lebih hebat daripada sholat sunat. Betul nggak? Di situ kemuliaan majelis ilmu. Makanya jadi orang yang berilmu lebih hebat daripada seribu ahli ibadah. Kadang-kadang makanya nanti tegur kalau ada teman. ya Apalagi ada ustadz dari luar kota, dari mana-mana begitu datang sholat. Sekarang kadang, kan suka masjid. Aduh mumpung ada ustadz nih. Ustadz tolong dong habis sholat tausia. Kadang-kadang kalau saya sih kalau disuruh tausiah selalu habis assalamualaikum doanya nanti langsung berdiri itu siasatnya karena orang Indonesia kalau habis salam dikasih jeda sedikit bubar bubar pak susah ngumpulinya lagi betul nggak makanya kita harus benar-benar sistemnya disiasati assalamualaikum assalamualaikum langsung berdiri saya langsung ngasih kesempatan baik yang mau sholat sunat nanti tidak akan mengurangi fadilah sholat sunatmu duduk manis dengerin dulu tausiah pahala mendengarkan tausia itu lebih hebat daripada salat sunat. Habis tausia Anda bisa salat sunat, betul nggak? Ah, diajarkan begitu, akhirnya duduk. Oh, ada yang duduknya, oh, masya Allah, masya Allah. Ya, ingetin, jangan kalau ada yang tausia, jangan salat, dengerin dulu. Anda dapat majelis ilmu lebih hebat. Ya, itu kejadian di Cibubur, khotibnya tausia, dia salat di depan khotib jamaah akan bingung nih mana nih <tuh> ya, baik jelas ta'allamul akhlak sumal ilim. pelajari dulu akhlak baru ilmu ibu itu salah satu sebabnya Indonesia banyak bencana dan musibah mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kabut asap dan lain sebagainya kenapa? krisis akhlak banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak durhaka kepada ayah ibunya bu, Ibu tahu di zaman Nabi Nuh Ada musibah besar namanya banjir Satu dunia ditenggelamkan Allah Satu dunia tenggelam Tidak ada yang selamat dari bencana itu Kecuali yang naik Ke atas kapal Nabi Nuh Bahkan Nabi Nuh dikasih gelar tampan Abal Bashar Thani Bapak manusia kedua setelah Adam Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup Kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh setelah bencana itu, Allah hadirkan. Sekarang, timbul pertanyaan: kenapa Allah murka? Allah hadirkan bencana, satu dunia ditenggelamkan. Apakah anak umat Nabi Nuh yang waktu itu membangkang kepada Nabi Nuh? Bukan hanya faktor itu; ada faktor yang lebih dominan, ada faktor yang lebih hebat yang membuat Allah marah dan murka. Lalu, Allah hadirkan bencana, semua ditenggelamkan. Faktor apa penyebabnya? Dosa, kedurhakan anak kepada orang tuanya. Siapakah anak itu? Kan'an durhaka kepada siapa? Nu. Siapakah Nu? Ayah kandungnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah. Sejarah menyimpulkan durhaka anak kepada ayah saja itu pada menghadirkan bencana yang hebat menenggelamkan dunia ini. Lalu bagaimana dengan potret anak Indonesia? Yang tidak hanya durhaka kepada ayah, tapi berani durhaka kepada ibu tercinta, bukankah ibu janji nabi? Kemuliaannya tiga kali lipat dari ayah, pantas tiga kali lipat, bencana terus-menerus, bertubi-tubi silih berganti. Allah turunkan buat negeri ini. Istighfar kepada Allah. <tuh> <tik> seorang ayah bisa membahagiakan sepuluh anak-anaknya, tapi sepuluh anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Siang malam, ayah kita bermandikan keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ayah kita di luar sana rela hina di mata manusia asal bisa membangun kemuliaan bagi kalian anak-anaknya yang terleha-leha kuliah di sini. Maka pesan saya buat mahasiswa jangan sampai terbuang waktu Anda untuk sia-sia. Jangan sibuk pacaran, jangan sibuk maksiat, masuk ke kelas kampus tanamkan niat. Saya belajar karena Allah, saya melakukan ini karena ingin membangun kebahagiaan bagi orang tua saya. Saya ingin membalas tetesan keringat jihadnya dengan tetesan kemuliaan dari Allah, dunia, dan akhiratnya. Sukses, kamu jadi mahasiswa. Bu, seorang ayah selalu punya doa, "Ya Allah, hadirkan takdir anakku lebih baik dari takdirku." Seorang ibu berani mati demi sepuluh putra putrinya ketika melahirkan mereka. Tapi sepuluh orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Leres, leres. Maka jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan waktumu di kampus ini. Kamu terleha-leha, apalagi tawuran, narkoba, gebut kebutan stop, gak zaman. Itu bukan ahlak orang Muslim udah nggak zaman tawuran, udah nggak zaman narkobaan, udah nggak zaman kita kebut-kebutan geng motor. Sekarang ini zamannya bagaimana membangun, menanam kebahagiaan buat diri kita dan orang tua kita. Betul? Kalau kita bisa melakukan sesuatu buat diri kita, itu baru namanya kesenangan. Tapi kalau kalian bisa berbuat sesuatu buat orang banyak, itu namanya kebahagiaan. Kalau buat sesuatu buat diri kalian, itu cuma kesenangan. Tapi kalau kalian bisa berbuat sesuatu buat ayah ibu, itu adalah hakikat sebuah kebahagiaan. Catat di Twitter. Follow Ustadz Al-Habshi underscore. Bu, bu, kenapa ini perlu saya tekankan? Maaf, Anak-anak zaman sekarang ini ya Allah, mereka bisa enak belajar di sini, mereka lupa orang tua di sana sedang bermandikan keringat, mungkin pinjam sana, pinjam sini, mereka relakan diri, mereka malu di hadapan orang, tanpa harus ngasih tahu anak-anaknya, biarkan anaknya mulia di kampusnya, tapi sang anak kadang-kadang nggak -kadang tahu diri, menyia-nyiakan waktu, membuang segala-galanya. Kuliah gak punya target, nggak punya harapan. Itu sama saja apa? Kalian membunuh, mengubur ayah ibu kalian. Secara hidup-hidup perlahan-lahan. Stop. Teman mau ngajak narkoba. Shush, kamu bukan temanku. Teman yang baik tidak akan pernah merusak temannya. Diri kamu saja nggak bisa kamu selamatkan. Apalagi diriku. Maaf. Lo kue en. Beranilah berkata kepada orang-orang yang ingin merusak kita dengan kalimat lo kue en. Tapi kalau ada teman yang selalu mengajak kebaikan, nasihati kita dari keburukan menjadi baik. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, harus dideketin, diakrapin. Karena itu hakikatnya teman sejati. Man ahabbak nasohak, man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu, dia akan menegurmu, menasihatimu, mengarahkanmu ke jalan Allah. Ketika engkau jauh dari Allah dan berbuat kesalahan. Alhamdulillah. Salatullah salamullah Salam. Baik Bu anak sekarang enggak kayak zaman dulu Saya dulu pernah main bola di tengah lapangan ketika masih kecil. Shhh, asyik main bola, azan maghrib berkumandang. Tapi saya masih main gak pulang. Ibu saya marah. Ibu saya keluar dari rumah. Tapi gak kayak ibu-ibu zaman sekarang teriak-teriak manggilin anaknya. Ibu saya cuma diem. Lalu berdiri di pinggir lapangan hanya dengan menggunakan satu tangan dan satu tatapan sudah membuat saya anaknya keringetan dan gemeteran. Ibu saya cukup begini saja. Saya ada magnet narik saya, Pak. Anak zaman dulu digituin langsung mendekat loh, Bu. Langsung menundukkan kepala, siap diomelin sama orang tua. Ibu saya langsung berkata, Nak, kamu tahu kenapa ibu nggak pakai suara? Ibu malu dengan Allah, suara azan panggilan sholat menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan. Apalagi suara ibumu pulang kamu sekarang, dirikan sholat. Sekarang nak, sebelum pulang saya dipeluk, Shhh, dibacakan doa. Doanya diambil dari ayat Al-Quran. Langsung diartikan ayatnya. Menusuk ke hati paling dalam. Apa ayatnya? Rabbi habli bin salihin Jadikan anakku menjadi anak soleh ya Allah. Nangis saya. tersedu seduh Pulang gak banyak bicara. <laughs> Besok teman main bola saya nanya. Hebat ibumu. Tinggi ilmunya. Diginiin doang langsung mendekat. Dibacain Quran kamu nangis-nangis. Uh, uh kuping kuping Quranin bro. Tapi sebenarnya kaki dicubit bro. Tapi walaupun dicubit, saya nggak ngambek loh. Nggak pernah minggat. Anak sekarang baru ditegur kabur, minggat. Betul nggak? Berani nggak negur orang tuanya? Dosa. Anak zaman sekarang coba bandingkan main bola di tengah lapangan, azan berkumandang masih nggak pulang. Apa yang terjadi ibunya keluar dari rumah, teriak-teriak manggilin dia udah kayak Tarzan, masih nggak ada respon. Ibunya kesal, ibunya masuk ke dalam lapangan, nguber-nguber anaknya, jadi, pemain tambahan, kenapa bisa begini? Krisis ahlak, jadi pesan saya yang pertama melalui forum ini: "Ayo, mumpung masih muda, hormati orang-orang yang lebih tua dari kalian sebanyak mungkin. Biar nanti masa tua kalian, kalian membangun kemuliaan, banyak anak muda akan hormat kepada kalian." Baru satu yang saya kupas dari dua misi yang tadi saya sampaikan: mengalkurankan masyarakat, masih ada satu lagi memasyarakatkan Al-Qur'an. Ini teknik tausiah berikutnya. Tahun depan kita lanjutkan. Guru saya ngajarin sebaik-baik makan berhenti sebelum kenyang, sebagus-bagus tausiah ketika tampil cepat-cepat setopkan ceramah sebelum habis bahannya. Kenapa biar diundang lagi? <tuh> Tapi mohon doanya, insya Allah seperti yang tadi saya sampaikan di awal ada satu film layar lebar religi kedua yang sedang kami akan siapkan, menceritakan kisah nyata, betapa Allah akan memuliakan para pencinta Al-Quran Ahlul Quran, Ahlullah orang yang cinta dengan Quran dianggap Allah sebagai keluarganya, betul? kejadiannya, kisah ini akan menutup perjumpaan kita hari ini beberapa tahun yang lalu kejadiannya di kota saya Palembang Ramadan tepatnya pondok pesantren kami Ariat namanya mengirim 20 santri masih kecil-kecil untuk mengikuti lomba musabakah hifdil quran dari pondok mereka semua naik mobil lewat jalur dalat pulang dari lomba musabakah jam 12 malam inisiatif ketua rombongan pengen anak-anak didik kami pulang cepat nyampe ke pondok Akhirnya mencari jalan pintas. Nyebrang sungai Musi naik getek. Pondok pesantren kami persis di pinggir sungai Musi. 20 santri naik perahu naik getek. Manusia punya rencana. Ada Allah yang maha merencanakan. Wa makaru wa makarullah. 20 santri naik getek. Nyampi di tengah sungai. Getek bocor. 20 santri kami tenggelam di dalam sungai. Dan ternyata di antara 20 santri itu kami baru sadar hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. Tiga santrinya ketahuan tidak bisa berenang. Dan ketiga-tiganya tenggelam menjadi korban. Empat malam tiga hari tenggelam dalam sungai Musi. Padahal ketiga-tiga santri itu satu seorang anak kecil hafal 10 juz Al-Quran. Santri kedua yang jadi korban, juga kecil, hafal 20 juz al-Quran. Santri ketiga, juga lebih kecil, hafal 30 juz al-Quran. Dan ketiga-tiganya, finalis, calon kandidat juara satu di bidang mereka masing-masing. Tiga-tiganya tenggelam dalam sungai. Empat malam, tiga hari, jenazah mereka baru diangkat satu per satu di tempat yang berbeda-beda. Lalu apa yang terjadi? kebesaran Allah. Innaqala Allah tidak akan ingkar dengan janjinya Pak. Apa saja yang Allah janjikan kepada kita banyak salah satunya. Inna nahnu wa inna Kata Allah, kami yang telah menurunkan Quran, kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata saya mendapatkan makna ijmali, makna yang lebih luas di balik kalimat "lahafidun". Ternyata yang akan dijaga itu, insya Allah, bukan cuma Qurannya, tapi termasuk orang yang mau mempelajarinya, termasuk orang yang mau jadi gurunya, termasuk orang yang mau menghafalnya, termasuk orang yang mau membiayainya, termasuk orang yang suka mendengarnya semua mereka akan masuk kategori lahafidun dijaga Allah dunia akhiratnya kami melihat betul pak keanehan yang luar biasa di mana mana silakan buktikan pak kalau ada yang tenggelam dalam sungai bermalam malam berhari hari pasti tiga hal yang akan terjadi pada fisik tubuhnya satu membengkak kenapa membengkak karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya kedua membiru kenapa membiru? karena dia akan terombang ambing terbawa arus yang sangat deras selalu berbenturan dengan benda-benda keras yang ada dalam sungai dan yang ketiga membusuk kenapa membusuk? karena dia sudah lama terendam di dalam air tapi subhanallah ketiga-tiga santri kami ini begitu diangkat jasadnya satu persatu empat malam tiga hari tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk Bahkan mereka semua mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuh mereka. Keanehan kedua, salah satu di antara ketiganya, sangkin cinta dan sayang kepada Quran, dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Dia sertakan Quran menjadi teman dunia dan akhiratnya. Di saat akan tenggelam semua temannya teriak Lempar saja Quranmu Nanti kamu makin berat makin cepat tenggelam Dia menangis sambil menjawab Tidak, saya tidak akan pernah mau melempar Quran ini Biarkan Quraniku bawa peluk Biarkan ini menjadi teman hidup dunia dan matiku Quran jadilah penyelamat dunia akhiratku Dia peluk Quran Dia bawa tenggelam dalam sungai Empat malam tiga hari Quran tenggelam begitu diangkat maha suci Allah Qurannya kering gak basah di mana mana pak orang kalau tenggelam akan tenggelam ketika dia nggak bisa berenang satu yang dia lakukan teriak-teriak minta tolong Dua berusaha membuang beban apapun yang membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Ini makin memberatkan dirinya. Dia peluk Quran. Insya Allah akan saya bikin nanti filmnya kameranya ikut underwater tenggelam memeluk melemang merekam adegan pelukan Quran ini. Subhanallah. Begitu diangkat Qurannya nggak basah dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan Quran dari pelukan dadanya. Tidak ada seorang pun. Seolah-olah Quran itu menempel di tangannya, melekat di dadahnya, ditarik-tarik pasang nggak bisa lepas. Menurut menunggu kedatangan ibunya, seorang janda yang soleha, seorang wanita pencinta Quran. Ibunya dapat kabar anaknya tenggelam sambil memeluk Quran. Ibunya menangis berlari dari kampungnya. Begitu sudah berhadapan dengan jenazah anaknya, ibunya teriak, "Nah, titip salam buat Nabi Muhammad!" Nak, sampaikan salam Umi buat ayahmu. Nak, semoga kelak kau jadi penyelamat Umi dan ayahmu di hadapan Allah nanti. Umi yang mengandungmu, Umi yang melahirkanmu, Umi yang menyusuimu, Umi yang membesarkanmu, kepala jadi kaki, membiayai hidupmu. Hari ini engkau pergi meninggalkan Umi demi Allah. Umi ridho dengan kepergianmu. Umi ridho, ina kepergianmu. Umi ridho, begitu kata ridho keluar dari mulut ibunya. Benar kata nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Quran yang tadinya kami tarik-tarik gak bisa lepas, lepas dengan sendirinya, lalu disambut oleh tangan ibunya. Semua orang teriak takbir. Seolah-olah sedang dipertontonkan Allah ada sebuah film kehidupan yang sedang menceritakan kisah anak yang soleh menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Doakan saya, doakan tim saya. Insya Allah kisah ini akan kami perjuangkan, akan kami angkat menjadi sebuah film layar dakwah religi biar anak-anak kita makin dekat dan cinta dengan Quran makin yakin bahwa Quran akan jadi penyelamat kita ikra'ul Quran fa ya'ti qiyamah syafi'an ashabihi pegang janji Nabi bacalah Quran karena Quran akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat nanti saya belum angkat jadi film baru membocorkan sinopsis cerita singkatnya sudah banyak adinda kita yang menangis ayahanda kita yang meneteskan air mata bunda kita apalagi kalau diangkat menjadi sebuah dakwah visual saya jamin akan lebih menyentuh bantu kami kita siarkan filmnya biar Indonesia makin berkah Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu ja lana imama wa nuran wa huda. ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته Hujatan, ya Al -Alamin. Baik, terima kasih banyak. Kebodohan milik saya. Kekurangan ada di saya. Kesempurnaan hanya milik Allah lima menit tersisa. Saya berikan beberapa waktu untuk bertanya. Nanti setelah ini kita akan pilih siapa yang berhak mendapatkan bukunya. Mohon maaf saya tertarik, mungkin boleh maju. Akhirnya lah. Ya akhi antum yang nangis boleh. Ya. Nih, 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 yang ini Pak, yang kecil. Mohon maaf, yang kecil. Boleh maju. Kamu dapat hadiah penghormatan dari saya. Baik, sembari silakan mungkin ada yang bertanya, antum duduk dulu. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab karena waktu sudah mepet sekali ya, hanya tersisa waktu lima menit, mungkin kami buka dua penanya, satu dari putra dan satu dari putri. Silakan, yang dari putra, dari putra, ya, yang dari putri. Yang dari Putri ada, mungkin kalau tidak langsung bisa melalui surat. Silakan, oh ada ibu. Silakan. Dan mungkin Pan, kalau ya. tidak ada kesempatan sekarang. Panitia ya, mungkin bisa. Ya, silakan nanti ke Twitter pribadi saya Ustadz underscore Al -Habshi. Ayo sama-sama kita belajar bareng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, pertanyaan saya adalah bagaimanakah kita berjihad di zaman sekarang ini jika misalnya kita tidak mampu mengikuti aksi bela Islam dan sebagainya karena kan apa itu kita tahu bahwa ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa jika di dalam jiwa kita tidak terdapat jiwa jihad maka kita akan diwafatkan oleh Allah dengan salah satu tanda kemunaf, kemunafikan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih buat Akhina fillah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu ta'ala menjanjikan kita wasari'u ila maghfiratim mirrabbikum wa jannatin arduhas samawat muttaqin jadi Allah akan mewariskan salah satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Eh, mohon maaf di lain ayat Allah swt menggambarkan kriteria orang jihad itu kan pertama watujah hidu Nabi Amwalikum. Kamu berjihad dengan hartamu. Kalau kamu nggak punya waktu, paling tidak kamu Berjaya dengan harta. Kejadian kayak aksi kemarin, ada yang nggak bisa hadir, Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa hadir, tapi saya punya produk roti, mudah-mudahan ini bisa diinfakan sedekah untuk para jamaah yang mukim di sana. Saya punya air, mereknya Ajwa, mungkin bisa untuk dibagi-bagikan. Ah itu maksudnya. Kalau nggak bisa dengan harta, anda nggak punya harta, anda dengan diri anda, ya bi anfusikum, betul? Kalau nggak bisa semuanya, paling tidak anda menanamkan dalam hati ada kebencian atas ketidakadilan yang terjadi yang dilakukan pemimpin. Ini sudah nggak benci, malah ngedukung, ha, nggak nyumbang apapun, malah memfitnah ulama, itu yang akan jadi celaka. Paham? Tapi untuk saat ini saya memesankan buat para mahasiswa sebenarnya jihad paling hebat buat anda itu adalah anda menuntut ilmu. Anda tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, anda tuntut ilmu, pergunakan waktu untuk belajar, tiada hari tanpa belajar, Anda berbakti kepada orang tua, jangan tawuran, jangan narkoba, jangan ikut pergaulan yang sesat, itu jihad yang paling hebat buat Anda saat ini. Ya, Jangan bicara dulu jihad Palestina dan sebagainya, karena belum waktunya Anda. Ya, Anda saat ini adalah pelajar, itu jihad. Jihad pakai otak, itu namanya, bukan hanya pakai otot. Kalau pakai otot, Anda akan kalah pakai otak. Ya, Disinergikan. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Um, saya sangat terharu dengan cerita Ustadz yang terakhir, tahu cerita Ustaz Ya, uh, pertanyaan saya, saya yakin di sini adalah mahasiswa dan orang tua. Bagi mahasiswa yang juga akan nantinya menjadi calon uh, orang tua, nantinya Ustadz. Nah, Uh, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi hafiz dan hafizah hafiz Quran begitu Ustadz dan kalau misalnya untuk uh, bagian anak-anak yang sudah remaja begitu Ustadz yang mungkin uh, apa namanya jauh dari Al Quran bagaimana kita mengembalikan uh, kepada Al Quran itu sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh... Setiap orang lahir pasti jadi anak, tapi tidak semua orang lahir bisa merasakan jihad jadi seorang ayah dan ibu. Itu kuncinya, ya. Setiap orang lahir pasti jadi anak, tapi tidak semua anak begitu dia tumbuh sampai dia menikah, lalu dia bisa memiliki anak dan menjadi seorang ayah dan ibu. Maka, ketika ibu diberikan amanah, bisa merasakan nikmat itu menjadi seorang ayah ibu bagi anak-anak kita. Jangan disia-siakan, karena tidak semua orang bisa memiliki nikmat terindah itu. Ada yang nikah bertahun-tahun gak punya anak. Ada yang gak nikah-nikah hamil. Ya enggak usah diperpanjang. Bu, banyak cara untuk bisa mendidik itu. Salah satunya belajar dari kasus Sayyid Husin. Seorang penghafal di Iran sana usia 5 tahun. Hafal Quran 30 juz. Tidak hanya hafal Quran, tapi dia bisa menterjemahkan, bisa menafsirkan. Bahkan konon dia hafal jumlah huruf di setiap surah. Unik loh. Pernah dites oleh Imam Besar Masjidil Haram, kalau nggak salah, berapa jumlah huruf ba dalam surat Al-Baqarah? Yang nanya iseng, yang jawab benar. Kenapa bisa begitu sampai hafalnya? Ini tidak terlepas dari peran ibu khususnya dan ayahnya. Kenapa? Karena yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak adalah siapa? Ibu yang lebih tahu cepat perkembangan anak-anak itu lebih dulu adalah ibu. Betul nggak? Baru ayah. Makanya, seorang ayah harus mengajarkan dulu kepada ibunya satu hari. Kalau yang ini, saya terapkan, dan itu efektif. Saya mengajarkan istri saya satu hari, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Setelah saya keluar kemana-mana, istri saya ngasih laporan, ngajarin anak saya satu ayat satu ayat. Nanti saya yang berusaha untuk menyimak hafalan anak-anak saya. Bahkan kadang-kadang menggunakan media handphone. Harus pakai media. Gunakan handphone menjadi media untuk bisa membuat kita mulia di hadapan Allah. Jangan pakai handphone untuk menghujat orang, ya. Apalagi men-share berita-berita buruk saudara kita. Karena itu akan menjadi dosa MLM. Kalau yang baik-baik nggak -baik, apa-apa di-share. Saya terharu, ini anak saya usianya berapa tahun? Baru satu tahun lebih. Sudah suka dengan Quran. Saya dengerin. Fihi muqtalifun Satu hari satu ayat. Saya di luar kota di mana saya rekam, saya kirim voicemail ke istri saya, istri saya ikut menghafal, kemudian didengarkan ke anak saya. Anak saya hafal akhirnya. Ya, ini salah satu teknik. Justru anak-anak malah lebih cepat hafalnya. Ajarin dia sambil bermain tapi ya. Sambil bermain. Karena memang teori mendidik anak itu kata Nabi ada tiga. Yang pertama 0 sampai 7 tahun ajarin media bermain. Laib waladaka sab'an. Ajarinya jangan serius sambil bercanda, digendong, di ini. Nah kalau boleh jujur hadis Nabi ini dicolong orang kafir. Yang pertama kali membuat taman bermain dan taman kanak-kanak itu orang kafir. Dari mana mereka tahu metode ini? Mereka mempelajari hadis Nabi. Mereka bikin Taman kanak-kanak, ya, sambil bercanda. Begitu juga yang terjadi di Iran, Said Husin di Maton, hafal Quran. Dari hamil, Bu, dari ketika ibunya hamil, suaminya selalu bacain Quran. Jadi, yang ibu-ibu hamil di sini, stop ya. Kalau suaminya nyanyi lagu kucing garong, suruh diem. Nanti kedengaran anak dalam kandungan, anak jadi garong. Kalau suaminya nyanyi lagu bang Toyib, larang. Nanti anak kita nggak pulang-pulang, tiga kali lebaran. Karena ibu percaya atau tidak percaya, percaya atau tidak, subhanallah loh. Kandungan itu sudah mulai merekam. Inna sam awal basar. Yang pertama disebut itu pendengaran oleh Allah. Walaupun masih dalam perut kita, itu pendengaran dia sudah aktif. Makanya jangan mau dibodohin orang kafir. Oh ibu yang hamil kalau pengen cerdas anaknya dengerin lagu instrumen ya. Bodoh itu pembodohan. Biar anak kita dari kecil suka musik dengerin Quran. Dia sudah merekam di Iran sana dari kandungan selalu didengarkan Quran. Bahkan begitu lahir nangis bayinya dinyanyikan pakai Al-Qur'an. Diajak bermain pakai Quran, tiada hari tanpa Quran. Anak itu tergantung apa yang sering dia dengar. Mereka itu seperti kaset kosong, apa yang dia dengar pasti dia rekam. Kalau pengen punya kaset yang bagus, kasihlah rekaman yang baik, biar ke depan punya kaset yang bagus. Jangan mimpi pengen punya kaset yang bagus kalau sering ngasih rekaman buruk. Saya nggak menyalahkan kalau ada anak kecil suka ngomong jorok. Saya nggak nyalain anak itu, yang saya selain ayah ibunya. Karena anak-anak suka ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin, betul nggak? Makanya ada anak di daerah Medan begitu saya tanya, sayang kamu mau jadi apa kalau kamu besar? Setan. Yang benar. Iya, kok kamu tahu setan? Kamu tahu setan apa? Enggak? Loh, kalau nggak tahu setan dari mana hafal kata setan? Dari papa? Gimana ceritanya? Papa kalau berantem sama mama sering manggil mama setan. Ini yang saya maksud. Mau jadi apa anak tergantung apa yang sering didengar dan apa yang sering dilihat. Kasih dengaran Quran, kasih lihat kita baca Quran, insya Allah dia akan menjadi pecinta Al Quran. Ya. ya. Baik, subhanallah, tausiah yang luar biasa. Namun kami mohon maaf, akhirnya kebersamaan kita dengan Ustadz harus berakhir karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustadz dan kami mohon Ustadz untuk menutup doa biar acara Baik. Ini. Sebelum saya tutup, saya izinkan dulu, eh, izinkan saya berkenalan dengan saudara kita ini. Saya terharu tadi dia menangis, dapat buku plus tanda tangan langsung dari saya. Assalamualaikum. Boleh berdiri, Akhi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Nama saya Ricky Valentino, Ustaz. Ricky Valentino. Jangan kebut-kebutan di jalan. Iya kan, nama kan kadang-kadang jadi doa. Takut nanti bawa motor kebut-kebutan. Kalau nggak salah kan itu Valentino itu kan atlet bulu tangkis ternama itu. Ini cara nyubit halus lah. Kamu mahasiswa baru atau dari mana kamu? Saya um, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau, Ustad. Kamu dari Riau, masya Allah luar biasa. Kamu tahu saya dari mana? Di Bali. Di Bali. Salah, saya dari tadi. <laughs> Sayang, orang tuamu masih hidup? Alhamdulillah dua-duanya masih Syukuri itu nikmat, nikmat, nikmat. Nanti kamu baca buku saya nangis, nangis, nangis. Nanti boleh nggak saya datang lagi ke sini kedua kali, kumpulin mahasiswanya, bedah buku ada surga di rumahmu. Nangis bu, nangis saya jamin. Dipretelin satu-satu. Kita ini sering nyari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Pada surga kita dekat, ayah ibu kita saking dekat di bawah telapak kakinya. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tua nggak pernah dimuliakan begitu ngomong dengan orang lembut, ngomong sama orang tua galak, manggil pasangan romantis, manggil orang tua nggak hormat, makam-makam keramat didatangin jauh-jauh, keramat hidup dalam rumah nggak diurusin, gaji pertama kita dapat orang lain dulu ditraktir, orang tua nomor sekian, sama orang nggak pelit, sama orang tua banyak perhitungan, itu sama saja mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat, nanti saya kupas tuntas di buku saya, beli ya. saya datang lagi nanti ke sini. Nanti insya Allah ada program namanya Ada Surga di Rumahmu, disingkat ASDR Goes to Nusantara. Nanti saya main ke kampusmu. Kasih nomor telepon. Nomor telepon aja ya, nggak saya nomor rekening. Kamu dapat buku plus tanda tangan dong. Ada masalah? Kamu jangan lihat bukunya ya, Bro. Hargai karyanya. Saya nulis ini 3 tahun setengah. Ini bagus buat anak-anak kita. <laughs> bagus banget buat anak-anak kita bagus. Bu, bagus ini bagus. Kamu baca, dapatkan manfaat di dalamnya. Banyak kisah nyata di sini. Salah satunya saya sempat menggadaikan handphone saya yang saya beli dari hasil saya ngajar di pondok saya tabung 5 bulan, itu saya jual karena ibu saya kepengen minjem duit untuk membiayai adik saya sekolah. Saya nggak na, saya nangis dengar kata minjem. Saya bilang ibu besok duitnya ada, jangan pakai kata minjem. Ibu nyolong duit saya aja halal. Saya jual handphone itu. Akhirnya satu minggu kemudian Allah ganti dengan handphone yang sepuluh kali lebih mahal. <laughs> Kalau buat orang tua jangan hitung hitungan berkah. Silakan. Ini bagus, <laughs> bagus banget ini. Oh. Ada surga di rumahmu. Terima kasih banyak. Ya. Pesan saya jangan tawuran. Jangan narkoba. Jangan ngong-ngong-ngong hong hong hong, jangan, ya. Nama boleh Valentino, tapi melaju untuk urusan kebaikan. Ada pesan-pesan terakhir? Baik, terima kasih banyak. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, Satu menit ke depan saya mohon kita muhasabah. Coba tundukkan kepala, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya Tutup matamu Hadirkan wajah ayah ibu di hadapanmu Rasakan seolah-olah saat ini mereka sedang berada di hadapanmu Bayangkan Seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya, mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang beribadah bersama orang tuamu. Panggil nama mereka dari hatimu yang paling dalam. Ingat semua kebaikan yang sudah mereka berikan untukmu. Lalu tanyakan saat ini dari hatimu yang paling dalam. Kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membalas semua kebaikan yang diberikan orang tua kepadamu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah kita ketimbang memberi, kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai, lalu dengan sombong menangis memohon syurga dari ilahi? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum, lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho, lalu dengan sombong mengangkat tangan memohon syurga dari Allah. Saudaraku, satu senyuman yang engkau hadirkan keluar dari wajah indah ayahmu. Karena akhlakmu, karena keberhasilanmu, karena ketaatanmu. Maka satu senyum itu akan menjadi kunci menghadirkan ribuan nikmat dari Allah menghampirimu. Tapi ingat satu tetes air mata yang pernah engkau ciptakan keluar dari mata indah ayahmu, karena kedur ayah ibumu, karena kedurhakaanmu, karena kebangkanganmu, karena kedolemanmu. Kalau tidak segera engkau taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada keduanya demi Allah, Satu tetes air mata mereka akan dibayar Allah dengan ribuan azab bencana musibah dari Allah menghampirimu. Saudaraku, tanyakan kembali hati kecilmu: apakah engkau termasuk anak-anak yang lebih sering membuat ibumu bangga melahirkanmu, membuat ayah ibumu tersenyum dengan keberhasilan dan akhlakmu, atau kamu justru menjadi anak-anak? Yang membuat ibumu menyesal melahirkanmu, yang membuat ayahmu menangis dengan segala kezaliman yang kau lakukan kepadanya. Istighfar, istighfar kepada Allah. Kalau kita lebih sering membuat mereka kecewa, ketimbang bahagia, kita lebih sering membuat mereka menangis ketimbang tersenyum. Istighfar kepada Allah, menangislah engkau hari ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti menangis tidurnya sebentar menangis di akhirat selama-lamanya istighfar kepada Allah kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang tidak pernah bisa membalas kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepadanya istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak keduanya Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah melotot memandang wajah mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menciptakan luka yang dalam dalam kalbunya. Teruslah membayangkan dosa-dosa dan kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu menangis langkah hari ini, ya Allah ampuni semua kebodohan kami yang pernah menyia-nyiakan syurga terindah yang kau berikan dalam hidup kami. Kami mohon kepadaMu ya Allah dengan segala kemuliaanMu muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti kepada keduanya. Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka sebelum kami mendengar kata riba yang keluar dari mulutnya untuk kami. Ya Rob, kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami cinta, kami sayang kepada mereka, ya Robbana. Berikan kami kekuatan bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya, ya Rahman. Bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu, sayangi mereka seperti mereka pernah menyayangi hidup kami, ya Allah. Luaskan kubur mereka hujani dengan rahmat dan maghfirahmu. Kami menyesal belum sempat membahagiakan mereka. Kami menyesal sering menyanyiakan perintah mereka. Kami menyesal pernah membenci dan memusuhi mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami, Ya Rahman. Kami rindu dengan mereka, Ya Rabbana. Kami rindu. Kami merindukan suasana bisa haji dan umroh bersama mereka, Ya Allah. Kami membayangkan suasana bisa beribadah bersama mereka. Kami rindu bisa bercanda, makan, minum, mendengar suara mereka, Ya Rob. Kami merindukan bisa memegang lembut tangan mereka, mencium pipinya dan memeluk tubuhnya. Kami bodoh pernah menyanyiakan kesempatan itu, Ya Rob. Kami bodoh. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka engkau hilangkan selama-lamanya dari hidup kami. Kami hanya punya satu harapan. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami. Di dalam surgaMu bersama dengan Nabi Ibu. Semua yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya ikuti saya. Rabbi Firli. Rabbi Firli. Wali walidayya. Warham huma. Kama Rabbayani sagira. Rabbana. Zalamna anfusan hawa illam tagfidlana wa tarhamna lana kunan nabidal khasirin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasana. wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin jumpa lagi dan kesempatan titip salam hormat saya buat semua keluarganya jangan lupa ada surga di rumahmu jangan cari surga yang jauh sebelum dapat yang dekat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemaah rahimakumullah dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula rangkaian acara tablik akbar pada siang hari ini dan kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya dan marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh